Tunai atau BST bikin 8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM perbopa sosore mangkukna. Sanajan gitu eta BST anu dikamalirkeun teh jumlahna nyirorot batan dina jirangan munggaran nyata jadi Rp300.000 saban KPM. Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari P. Batubara nyaksian prak-prakan ngamalirkeun bantuan sosial tunai atau BST di kantor pos Cikutra Poe Rebo Paso Sore Mangkukna. Dirina nembrakeun eta BST jirangan K2 teh dikamalirkeun ngaliwatan genep hambalan tepi ka bulan Desember 2020 kalawan jumlahna anu turun batan jirangan munggaran nyata jadi Rp300.000 per keluarga penerima manfaat atau KPM-na. Pangnak itu cek dirina kiwari geus aya program pamarentah sejena salah sejina bansos produktif UMKM anu keur direngsekeun di Kementerian KUKM. Juliari Ngembohan, Bandung jadi salah sejiji kota gede turta jadi barometer tingkat kesuksesan ketak ngungkulan COVID-19. Dianti di Bandung, Poe Rebo Mangkukna BST dikamalirkeun secara mareng di kota-kota sejena di Indonesia bikin seetikna 8 juta KPM. Dirina miharep warga nu nampa eta bantuan nyanya nu kudu dibantu. Ya kita, saya melihat penyaluran BST ya, ini kan gelombang kedua nih, ya kan yang pertama udah selesai, yang dari April ya, April Juni Juli selesai, ini kan dari Juli sampai Desember, jadi 6 kali, cuma memang nilainya berubah sekarang 300.000. Kenapa berubah? Karena pemerintah ada program-program tambahan lainnya yang sudah mulai bergulir, jadi ini benar-benar ekstra lah. Tapi kalau dihitung sebenarnya 600 kali 3, yang sekarang 300 kali 6 ya sama juga. Sejeroning kitu Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Asep Sasapurnama nandeskeun aya tilu ragem padika ngamalirkeun eta BST teh nyaeta di kantor pos, layanan di komunitas jeung disalurkeun langsung ka KPM pikeun lansia. Biar PT POS juga bisa mengembangkan model-model layanan komunitas ya. Pak Menteri menyarankan supaya lebih gencar lagi, jadi tempat-tempat harus supaya lebih banyak untuk menghindari kerumunan ya, karena kita maklum dan kita apa namanya itu paham bahwa tantangan COVID-19 masih dinamis ya di seluruh Indonesia. Eta BSTT dibagiakan kalawan gembira ku para keluarga penerima manfaat. Gembiranya itu ada pinjaman. Kondisi keluarga ibu sendiri gimana nih, Bu? Ibu cuma sendiri. Cuma sendiri sama ponakan ada, tapi ibu kan sendiri. Enggak punya anak, enggak punya suami, enggak keluarin. Oh gitu. Oh, anak dikeluarin juga, Pak? Iya. Sehari-hari pekerjaan. Kalau anak? Kalau sedang, ya ada keluar lagi. Bapak jualan mainan. Oh, Bapak Pak Jajah jualan mainan. Eta BST jirangan kedua teh dikamalirkeun dina genep hambalan tepi ka bulan Desember 2020. Bulan Agustus kiwari BST dikamalirkeun langsung pikeun dua hambalan. Budi Hartati, Bandung TV.